Kita makan lanjut perjalanan Kentutan lagi guys, desa Kentutan ya. Kita mau red meriat nih. Guys, kita sudah di Jelarai. Nah, itu ada gedung. Eits, jangan dikasih lihat. Gak tahu gedung apa tadi itu guys. Di situ ada showroom mobil, ya kan? Mantau berlian. Ya. Oke. Nah guys, perjalanannya kurang lebih 45 menit dari Kota Tanjung Selor ke Desa Kentutan. Kita lagi lumayan lah. Jadi kita dapat orderan buah. Orderan buah lagi. Buah durian dan buah lai. Oh, dua ya. Yes, mantap. Lai apa tuh? Lai belimbing ya? Lai belimbing. Tadi saya ditelepon dari kampung. Oh, maling. Kapan nih ngeret buah lagi? Ini hari. Oh, maling masuk ngeret buah lagi. Ikuti terus ya perjalanan kita. Oke, bersama Ariadno official. Yuk, official. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami. Maaf muka nih lagi ya. Gak terurus ya guys, rambut pun tak terurus, jerawat pun berada di mana-mana. Mohon maaf karena belum ada endorse ya. Endorse kita nih, ngeret buah durian nih guys. Kita masih ngeret buah guys. Oke, ikuti terus video kita. Oke, kita sudah sampai Seriang. Sebentar lagi sampai Tanjung Pales, baru menuju Penjalin, lalu Kerubung dulu. Desa Kerubung, baru desa Penjalin, baru desa Kentutan. Ya. Oke, kita lanjut guys. Baru sampai Tanjung Pales. Jembatan sudah lewat, tak sempat dibikinkan video guys. Cepat guys, karena kita terusan cerita. Ngobrol asik. Ngobrol ayunan. Oke, kita lanjut. Di jalan. Alihkan dulu video. Pas juga kami ini, cuma mau ambil buah dulu di Kentutan. Mau ikut Tanjung Pales kah? Mau jemputan dulu. Di mananya? Kang Jenawi aku nih. Oh iya, Kang Jenawi, terus lah. Oke. Sherlock.
Sherlock lah, Sherlock. Aku Salim. Sherlock, Sherlock. Sherlock, gak ya. Punya aku nih. Ayo di WA ada, bilangin gak tahu. Ayo ya orang tua nih, susahnya orang tua nih, Wak. Ayo itu. di mananya, Bang? Kuburan tuh belok kiri itu, Pak. Belok kanan, kalau kamu dari bawah. Oh, ya ya ya. Terus? Lurusan kan, lurusan orang jual sate, apa namanya? Oh iya, sate 2000 iya. Tuh. Nah, terus simpang 4, terus ke lagi? Nah, terus lagi sedikit. Oke, siap. Iya, yuk. Ini kami dekat sini, tunggu depan ya. Ya, ya, ya. Oke, okay, yuk, yuk. Tuh, di situ tuh. Situ. Ya. Sate 2000. Pantes orang rame di situ. Ya. Lu udah pernah bawa bini mau jalan ke Nukah beli mie itu, mie kuah? Yang di dekat tambangan? Belum. Wih, mantap situ. Terus lagi. Oh, buat sih cepat om. Anu nih, om Mari nih, sini nih. Terus. Oke. Juga Salim. Terus sedikit. Nah, ini foto Mari nih, mobil ini. Sini kah? Sini kah tadi? Bukan nih, tempat om, tempat om Mari. Oh. Tempat om Mari di situ. Bukan. Mana ada nih guys. Oke, kita kelewatan guys, kita putar balik. Set. Yang basap. Oh di sini. Ada yang basap, guys. Tempat yang basap kodenya. Wis itu dia. Sudah. Jemput datuk nih. Jemput datuk. Di situ tempat omku ya. Sebelah situ. Mana? Itu. Kamu dua mau ngambil durian kan? Iya. Ombo. Jadi anu sudah pick up sudah barang nih. Oh, sampai di sini itu jam datang tuh jam. Ya. Ya. Nah, guys. Aku dulu gitu juga. Promo apa? Juga. Kayak mana promonya? Jadi promo lah. Oh, gitu ya. Oke, kita sudah dekat nih ya. Ya. Oke, sudah kita masuki masuk desa Sekang sudah ya. Ini masih hutan Kalimantan nih guys. Hutan Kalimantan nih guys. Masih hutan Kalimantan Utara. Ya. Hutan Utara. Oke, sedikit lagi ya. Oke guys, kita sudah sampai di hutan ya. Cuacanya sudah sore hari ini sudah jam 6 lewat ya. Jam 6 lewat guys. Sampai 1 jam. Berarti di salatnya jadi dari jam 5 lewat ya? Oh iya. Oh iya, kita jemput cucang juga lagi tadi kan? Iya. Oke. Okay. Sama Nono. Ya. Sama Alik. Kalian ya. Tadi sekalian minta jemput tadi. Oh, itu naik mulai rame naik. Mantap. Jual, pemborong, pembeli, ada semua di sini. Ya. Wih, dari Tanjung pun banyak datang. Yes, sedikit lor. Oke, okay, kita sudah sampai guys. Kita sudah sampai di Desa Tutan. Mm-hmm. Tuh banyak buah-buah durian. Mantap. Kita turun ya. Turun boleh guys. Kira-kira. Naik.
Hah?